Hi guys. Gelap gak sih? Enggak gak ya? Malam bro, malam guys. Kalian mamingan tidak guys? Di sini pasti nggak, kalian di sini yang nonton yang nggak mamingan kan? Tunggu, ini lightingnya kayak kurang sesuatu ya. Gak suka lightingnya. Coba sebentar ya, aku mau ini dulu. Better kayak gini gak sih? Enggak telat guys. Ini aku baru mulai ya. Guys, lagi di mana Del? Di rumah. Kebetulan aku tidak pergi, jadi aku ingin menemani kalian yang tidak mau mingan. Kenceng banget musiknya. Maaf ya. Aku gak verif 3 show minggu ini. Guys, mending nanti dia aku buka ini ya, aku buka yang buat verif-verif lagi ya. Tapi yang kemarin aku verifin gimana? Verifin, verif gak guys? Lagunya gak kegedean kan? Aman kan lagunya? Si VC-VC guys, VC udah diumumin. Oke guys. Guys, kalian lihat gak? Aku yang tweet Naila. Terus aku suka banget deh. Aku suka baca interaksi Naila sama fansnya guys, karena mereka lucu banget gitu loh. Kayak bener-bener lucu banget. Please Naila, please kamu jangan cepet-cepet lancar bahasa Indonesia ya Naila ya. Kayak please banget. Tau gak sih guys, dia sekarang bener, dia chat aku kayak, Delin you pergi jam berapa? You guys, you pergi jam berapa? Aduh udah dong, jangan cepet-cepet bahasa Indonesianya, jangan lancar deh. Karena dia lucu banget, dia bener-bener tingkah dia ya, kayak dia ngelakukan sesuatu aja bikin aku ketawa gitu loh guys, kayak lucu gitu loh tingkahnya. Parah sih. Ya gimana guys, dia lucu banget. Selamat malam anak kecil, aku sudah besar. See you besok gak guys? See you besok gak? See you besok tidak? Siapa Ita kata besok? See you 6 sesi bro. Wih, 6 sesi bener ya bro ya. Bentar, aku mau pakai ini deh. Terlalu polos. Tadaa. Nggak play, iya parah sih ketiduran masa. Nah ini aja pakai gini aja. Kameranya kedeketan gak sih guys? Enggak kan guys, aman ya. Besok kita Aita kata teman-teman. Halo dia absen, absen kakak absen. Video call, iya video call gak kita? Video call gak? Nanti video call kita tapi VC itu warnya kapan ya guys? War VC kapan guys? Boleh kenalan gak sih sama kamu? Boleh banget, Senin.
Senin tanggal 11 12. Semangat ya, aduh. Aku setiap ada Warfetch aku ikutan deg-degan gitu loh, guys. Kayak kalian dapat gak ya? Kalian dapat gak ya? Bikin video memang yang aku boneka. Pas yang kemarin itu, guys, yang Aita kata, sebenarnya hukuman yang MC4 itu, yang random dance itu, hukumannya itu sebenarnya bikin TikTok itu, tau, guys. Cuman gak ada yang kalah gitu kan katanya. Skip VC lagi, aku DOI kakak. Eh guys, aku mau ini dia, aku mau mereview mainan ya. Review mainan asik. Yang pertama nih, ini sangat lucu guys. Ini kakaknya. Pertama ada ini. Aku mendapatkan puzzle. Puzzle guys, tapi ini 20 piece doang guys ya. Kak, easy nih kak. Kakak gak lihat nih aku bikin puzzle 300 piece kak. Easy kak. Nih makasih ya Kak Arul, nih Kak Arul juga kasih ini. Oh, makasih Kak Arul. Makasih Kak Welo, JKT48 show-nya. Nanti kita bikin ya guys, ini 20 doang. Cepet lah ini, mah easy gak sih? Easy. Terus next guys, aku memiliki itu mau buat bapak. Aku punya ini bubble. Aku tuh ya guys, kalau punya mainan lucu-lucu kayak gini, dulu tuh aku sempet dapet juga kan ini bubble gini. Terus pokoknya mainan-mainan yang kayak gini tuh aku pakai untuk isengin bok. Karena lucu aja gitu isengin dia. Pokoknya yang dulu aku punya dinosaurus juga aku kan dino isengin dia. Aku punya bubble ini dulu aku juga isengin dia. Pokoknya aku isengin dia sampai dia capek. Dan dia tuh gampang capek kan guys. Jadi kayak 5 menit pasti udah langsung pasti kayak gitu guys. Jadi seru banget isengin dia. Lucu deh, pas itu aku isengin dia pakai bubble, dia kayak bingung ini apa yang terbang. Dia sampai kayak gini. Kan ada bubble terbang, dia kayak gitu guys. Lucu banget guys. Dia kata cepatnya ya. Tunggu, aku mau ganti lagu. Thumbnail lucu, iya dong lucu dong. Lucu Gracie, nanti aku main ya. Oh, kalian tuh bilang Erin-Erin dia tadi karena dark. Kalian tau gak sih di teater itu ada boneka. Boneka bebek. Gak tau sih punya siapa, cuman si Kimi selalu pelukin itu kayak kemana-mana guys. Bener-bener tuh jadi kayak hak milik dia. Bener-bener dipelukin gini terus bebeknya. Jadi kita bilang Kimi sayang Erin, Kimi peluk Erin mulu. Iya Erin itu. Nih guys, next aku punya ini nih guys. Surprise. Tada, mainan ini guys. Aku dulu punya, aku punya ini guys, tapi yang Doraemon. Aku belum punya yang Sanrio. Makasih ya Kak Bimo. Ini kayak aku nih, aku sering banget main ini guys. Aku jago main ini. Ini mah merem mainnya juga bisa guys. Nih kalau merem bercanda. Ini kayak nyalain dulu. Ini guys, aku tuh kalau di mobil dulu main handphone itu
main handphone itu aku bisa pusing gitu guys kalau main handphone di mobil. Cuman karena aku dapat mainan-mainan kayak gini dari kalian, kayak fidget toys, terus stress ball, terus pop toys kayak gini, aku jadi suka mainin di mobil kan guys. Aku jadi suka mainin di mobil dan itu kayak sekarang aku kalau main handphone di mobil udah gak pusing. Ini kayak ada perkembangan dari mainan-mainan ini, keren banget nih. Kegedean emang guys. Erin live tuh dia gak jadi lagi. Oh, Erin lagi live guys. Titip dong guys, bilang hai cantikku dari Delin. Titip, hai cantikku. Titip ya guys. Tipsal guys, tipsal. Ini Haldin absen. Absen kak. Telat berapa ya, 10 menit deh. Gak mau dititipin soalnya cantikku cuma kamu. Nih guys. Lihat ya. Aku punya ini guys. Aku punya dance hero lagi. Ini. Siapa guys? Si Bang Berjuang nih. Si Bang Mayat yang matinya mulia banget nih guys. Ya kan guys? Si Bang Pejuang ini. Bang Mayat yang mulia. Dia matinya mulia kan guys. Tuh guys, temennya Bang Bros. Tuh tau gak guys, dia bisa gini guys. Wait, kalau ini gak apa-apa. Nasinya kebuka. Tuh. Kalau ini bisa. Terima kasih hatinya, kami mau. Tuh guys, kalau ini dia bisa. Kita buka ya. Bro, hey, guys, apakah dia juga menjadi mayat? Dia tidak bergerak, guys. Seperti beneran Bang Mayat ini. Bang Mayat, bangun dulu yuk, joget dulu ya. Nah, oh dia malu. Guys, tadi dia masih belum bangun nih guys. Ini guys, ini aku tahu dia sekarang ini kan guys mau main film lagi. Aduh, bisa jalan gak itu? Iya bisa nih, ini kayak Bang Bruce guys. Bedanya ini. Tapi dia berkorban sekali ya guys, meninggalnya bener-bener. Mantap. Kita panggil dia Bang Tono ya. Bang Berus dan Bang Tono. Nih Bang Berus. Bang Berus dan Bang Tono. Mau collab enggak? Mau collab? Kalau mau lihat mereka collab, ikutin live di link selanjutnya ya. Tapi aku tau guys, dia mau main film lagi kan guys, cuman bukan Iron Man kan. Apa sih guys, dia mau main film apa? Tuh aku lupa. Udah main apa ya guys, pas itu aku pernah lihat. Dan aku gak sabar film baru dia. Tapi aku kayak takut kalau lihat dia itu kayak lihatnya itu ikoniknya Iron Man gitu loh guys. Jadi kayak takut belum bisa move on. Dr. Doom. Nih, aku jadi punya
3 anak-anak aku. Oke, 3. Ini guys, ini terakhir. Terakhir. 1, 2, 3. Enak kak, Fece. Fece juga makanya kakak. Nih guys, ini blind box. Aku dapat ini dari KLA. Makasih banyak KLA. Ini nih guys, ini aku kembar sama Lili, ya kan? Aku kembar sama Lili. Nih, ini ada 6 desain dan 1 secret. Nih guys, aku skip. Makasih Karen Donda kasih hantunya. WTB want to buy. Nih guys, nih, ini ada red panda, ada koala, ada doggy, ada kambing, ada kelinci dan panda. Dan ini secret guys. Seperti biasa, aku mau mendapatkan yang kelinci atau enggak secret. Kalau misalnya aku dapat kelinci atau secret, aku langsung off live ya guys. Ya itu harus diancep nih guys, karena aku gak pernah dapet yang aku mau guys. Makasih Kak Rodi. Merdeka atau mati? Merdeka. Jadi harus diancem dulu biar aku dapat secret atau enggak yang wishlist aku ya guys. Oke, kita buka ya, dapat apa. Ini tuh kayak bag gak sih? Tapi susunnya lucu banget. Kita buka ya guys. Kita buka. Oh my god, please, please, please. Aduh guys, please dong. Aku gak pernah loh dapat yang secret atau yang aku mau. Ya. Kalian tebak dapat apa aku? Gajah, gak ada gajah. Kalau dapat bodoh enggak mau. Kelinci, amin. Kita buka ya, gak usah lama-lama. Apaan deh, gak sedih. Lili dapat apa guys? Kalau Lili dapat apa? Guys. Oh my gosh. Aku dapat koala. Ih lucu banget. Guys, lucu banget guys. Aku baru lihat Zuzco kayak gini. Lili dapat red panda. Berarti kita sebelahan dong dapatnya. Kok bukan red panda guys? Aku pasti nggak pernah jadi youtuber ya. Vlogger. Nih aku dapat koala. Ih lucu banget. Sebelahan. Gak apa-apa. Ini lucu juga. Kayaknya semuanya lucu banget deh. Serius guys, ini lucu banget guys. Ih kelinci pasti lucu banget gak sih? Pengen kelinci deh. Ini tas, jadi itu bukan tas sih, ini kayak mirip Labubu. Mirip Labubu guys, lucu banget. Sumpah aku mau pakai guys. Ini lucu banget. Nih, dapat ininya. Ini guys. Ini bisa buat gantungan, bisa juga kita jadiin dia kayak bag. Tampilan kamu kelinci dan piong-piong ya deh. Iya kak. Oh, so cute. Lili, tag Lili ya guys. Aku mendapatkan ini, bilang Delin dapat koala.
Pas itu kita janjian kan, kalau misalnya kita udah unboxing, kita mau tag. Ini dapat Trend Panda ya? Guys, ini lucu banget, serius guys. Ini kayaknya kalau untuk tas kayaknya sepertinya kekecilan deh. Oh enggak deh. Udah aku pakai aja deh, lucu banget. Ah, ini biskuit. Guys, iya bener, aku enggak akan Bobo, please ya Bob. Ini bukan mainan kamu ya. Ya guys, ini kalau Bob gigit ini kayak bisa copot tahu. Boneka aku pernah digigit Bob. Terus copot. Dia kan punya tangan bonekanya. Pas Bob gigit aku balik-balik, tangannya udah putus, guys. Winternya udah dikasih belum? Oh iya guys, coba tanya Erin guys, udah kasih winternya belum ke Delin? Coba nanya, bilang Erin, kamu udah kasih winter belum? Udah kasih winternya ke Delin belum? Coba guys tanyain guys, tanyain guys, coba guys, tipsalnya guys, tanyain, tipis-tipis kita guys, tanyain guys. Dia udah bilang kok tadi dia lupa. Ya guys, kan dia bilang kamu ingetin, terus aku kayak udah ingetin guys sebelum dia pergi. Dan dia lupa lagi, terus dia bilang kamu ingetinnya 2 jam sebelumnya gitu, kayak aku udah ingetinnya dari pagi. Gak apa-apa guys, Erin besok katanya mau bawain guys. Dia masih live kan guys. Makasih Kak Alfian, emasnya. Makasih banyak Kak Alfian. Aku makasih Karel, merdeka atau mati, merdeka. Aku gak cocok bondol guys. Aku bondol? Enggak guys, aku gak cocok bondol gak sih? Bondol dulu atau ponian dulu? Cocok, emang pernah lihat aku bondol? Makasih Kak Zaki, emasnya. Aku tuh terakhir bondol tuh pas TK deh. TK. Pernah di TikTok ya, diedit. Oh ya guys, ini aku mau ngomong yang tentang fanlet guys. Aku liat kalian kayak jadi takut bikin fanletter. Enggak guys, jadi fanletter itu enggak semuanya kita baca rame-rame guys, cuman kadang doang. Itu kadang doang dan itu enggak semua guys, benar-benar kayak yang misalnya kayak all gen 12 kita bacanya bareng-bareng. Kalau yang sendiri-sendiri itu kita juga tahu privacy kok guys. Kita tahu privacy, jadi kita enggak bacain rame-rame guys. Itu pun kalau misalnya kita kenal aja, yang kita kenal aja, maksudnya kayak misalnya, terus misalnya nih aku dapet fan letter yang ada jokes lucunya, terus aku kayak Nina lihat deh nih jokesnya gitu, lucu gitu doang guys. Tapi nggak kita tuh jarang banget, apalagi kita ambil gift itu setelah kita latihan, dan itu udah malam dan biasa tuh pada langsung pulang juga. Jadi itu kadang banget guys, jadi kalian gak usah takut bikin fanlet. Aku lihat kalian kayak panik gitu, enggak guys. Terus misalnya fans aku ada yang ngasih gift ke member lain, terus ada yang kasih tau aku gitu loh guys, dia kasih tau aku di fanlet gitu.
Jadi kalian gak usah panik. Kalau kalian kayak gak mau ini, apa kabar baik? Kakak gimana kabarnya ya? Jadi, tenang guys, kita juga tau privacy kok. Jadi gak semuanya, gak semuanya kita bacain rame-rame ya. Kadang doang. Makasih Kak Firsto Gavin. Merdeka atau mati? Merdeka kak. Kalau yang bener kamu, bener. Apa ini? Kata Erin ingetin 2 jam sebelumnya dia. Iya kak. Tadi aku udah bilang, kata Erin. Kayak misalnya kayak kemarin guys, kayak ada kakak yang misalnya dia gift temen aku nih, terus kayak dia kasih tahu kayak dia gift temen aku gitu guys, dia kayak infoin Delin kak, terus ada yang kayak jadi dia misalnya Delin ini kakak ini gift aku nih gitu, kayak paling yang kenal gitu doang guys. Tapi kalau yang gak kenal mah gak akan dipamerin guys. Paling yang kita baca rame-rame ya yang buat all gen 12 sih. Biasa tuh kayak ada satu yang bakal bacanya dengan suara yang besar gitu, biar semuanya mendengar. Itu kayak buat yang all member gen 12. Guys, untuk aku ini dong, bantuin aku please, aku bantuin aku untuk Instagram. Aku udah samain settingannya sama temen aku, tapi kayak tetap gak bisa gitu loh guys, Instagram aku DM-nya. Aku udah bikin highlight IG. Coba kalian spam DM di situ guys, di highlight. Tapi sekarang tuh udah masuk gitu DM-nya, tapi gak semuanya masuk, jadi kayak beberapa doang. Tanya Arali. Udah, aku udah samain sama Arali juga settingannya, tapi emang kayak gitu. Jadi ada yang masuk, ada yang gak masuk. Bener-bener aku udah setting guys. Aku emang gaptek, tapi gak segaptek itu. Aku masih ngerti caranya. Tapi tuh ya guys, yang masuk itu yang namanya asing semua gitu loh. Jadi yang kayak kakak yang aku kenal-kenal gitu kayak gak masuk gitu. Mana jadi? Makasih Kak Arman Bakuntinya. Aja DM aku please. DM aku masuk. DM-nya gak bisa kak. Tanya Kak Gendis. Iya nanti aku tanya Kak Gendis nih. Aku nanya Kak Gendis ya untuk DM ya permasalahan. Jadi kayak bener-bener DM itu ada yang masuk, ada yang enggak. Dan itu masuk juga karena reply and story kan. Coba aku udah bikin highlight IG, kalian lihat kan spam ya.
Kalau aku tag di story masuk ke enggak. Apa nama nama IG kalian apa sih guys? Kasih tahu, kasih tahu. Kalian kasih tahu nama IG kalian. Sekalian tuh mutualan guys satu sama lain. Mutualan. Login follow. Bro, login bro. Eh enggak, jangan. Kakaknya lagi nonton live aku. Eh makasih ya kakak yang lagi main game tapi sambil nonton. Aku lucu, aku pernah lihat video juga. Jadi kakaknya lagi nonton live aku sambil kayak buka aplikasi lain. Kayak aduh lucu banget deh. Kita chat Kak Gendis kali ya. Lagi meet admin nih Del. Mutualan, iya ayo mutualan guys, mutualan. Lucu gak sih kok kayak mutualan semuanya. Followersnya banyak guys. Yes, followersnya banyak. Jadi pada ini deh. Ayo guys, iya ayo. Ayo kita sesi warodelin, tapi caps lock ya guys, biar aku gampang bacanya caps lock. Ayo sesi kalau di warodelin. Saran makan malam. Udah malam banget, jangan yang pedes deh, nanti sakit perut. Kalau di warodelin aku VC bulan ini. Bener ya, VC ya. Delin aku lagi nonton film. Ayo guys, kalau di waro aku VC enggak. Kalau di waro Delin aku VC. Ini kayaknya enggak di waro deh. Di waro Delin aku lari 1 km. Ayo guys, ayo guys. Caps lock. Tapi bohong. Kalau di waro Delin tiramisu cake. Kakak mau bikin tiramisu cake. Bikin ya, tag aku ya, aku tunggu loh. Di waro Delin aku tidur cepet. Ayo tidur kak, jangan begadang. Gak pernah di waro. Main apa nih? Kok ini aku belum liat yang ekstrim nih? Di waro dan aku gak pece Lili. Di waro dan Dan buat memang gak mau. Gak baca, gak jadi baca. Di waro Delin besok aku jogging. Jogging ya. Sehat, videoin lari sambil video. Oke. Di waro Delin aku besok ke MX jalan kaki. Bener ya kak, jalan kaki loh kak. Makasih kak Muhammad Farel. Merdeka atau mati merdeka. Ini badannya sebenernya kayak gini kan guys. Tapi dia nengok gitu. Kayak gitu guys. So cute. Kayaknya yang kelinci lucu banget deh serius. Kalau di waro deh. Makasih Karman.
Merdeka kak, merdeka. Mana foto koin dompet? Aku beli 100 meet and greet kamu, buset 100. Siap deh kak. Aduh, lagu. Aku ini tau, aku mau post feeds IG. Kapan ya aku postnya guys? Menurut kalian enaknya? Besok kali ya, besok. Besok aku post. Siap-siap ya kalian nih guys. Besok aku post. Besok aku post, gak scam, besok guys, besok ya. Di wadahin aku gak olengan deh. Janji, janji. Ah males lah, nanti janji palsu. Di Marodelin aku fashion tanggal 15. Makasih Kak Aksin. Merdeka atau mati, merdeka, merdeka, merdeka. Makasih Kak Muhammad Harel. Merdeka kak. Makasih kak, merdeka. Kalian jangan push rank deh guys. Hari ini jangan push rank tau. Karena biasa yang jago itu push rank-nya itu hari libur gini guys, jadi kalian jangan push rank. Di Waro Delim aku play pajama. Play ya kak. Tapi gif yang merdeka-merdeka ini lucu banget deh, baru ya. Merdeka atau mati, merdeka. Lucu banget deh. Enggak kangen. Aku enggak ikutin kamu karena fokus push rank. Oh, mau naik. Semangat ya push rank-nya ya, guys. Del boleh VC sama Zizi gak? Oh Fritzy, aku pernah lihat di live deh. Suruh login follow please. Papa lihat aku pernah. Di Waro Delin, aku tidur mimpin kamu. Ya boleh, nanti aku mimpin kamu dengan Di Waro Delin, aku besok puasa. Iya. Di Waro Delin, Delin and Life. Oke. Aku baca podium ya kalau gitu. Yang ke-10 ada Kazeo Winter Only. Jadi, makasih ya Kazeo. Eh. Itu ada yang komen, guys. Salahin dia, guys. Coba scroll. Itu ada yang komen salahin dia deh. Yang ke-9 ada Karama Anggi Prasasta. Makasih Karama. Yang ke-8 ada Karel. Makasih banyak Karel. Yang ke-7 ada Karodi. Makasih Karodi. Itu guys, tadi dia komen di Waro Delin, Delinnya End Life. Ya udah, kan aku Waro.
Yang ke-6 ada Kak Versto Gavin. Makasih banyak Kak Versto Gavin. Yang ke-5 ada Kawi Arman. Makasih Kak Arman. Yang ke-4 ada Kak Neil. Makasih Kak Neil. Yang ke-3 ada Kak Bimo Nyadein. Makasih Kak Bimo. Yang ke-2 ada Kak Dias Samyaji. Makasih Kak Dias. Oke, yang ke-1 ada Kari. Kari, makasih banyak Kari. I love you Kari. Makasih ya guys. Sejak kapan aku scam guys? Aku gak pernah scam. Kalian ada buktinya gak? Gak ada kan? Bye bye.